Oke, guys, kembali lagi bersama gua di Binor Villa channel ya guys ya. Ahem. Kali ini gua bakalan nge-review game lagi, yaitu game Ryuko, yaitu game adventure action RPG guys. Nggak RPG sih, lebih ke action doang kayaknya ya. Ini adalah game adventure yang offline yang keren banget cuy. Jadi ada story-nya juga, ada adventure-nya juga, ada action-nya juga, gila. Langsung aja kita continue karena gue udah main prolognya, tutorialnya gue udah lewatin. Nah sini gue nggak pakai data ya tuh, kalian lihat nggak pakai data, nggak pakai wifi. Langsung kita continue game guys. Gue tadi udah ngelewatin tutorial sama prolognya. Pokoknya gue baru mulai, benar-benar baru abis prolog. Tap to continue. Jadi gue saranin jangan pakai data. Nah ini nge-save di sini guys. Sabar, kita main aman cuy. Kita nggak perlu ngebunuh dia langsung. Kita bunuhnya dengan cara itu guys ya. Kita muter ke sini cuy. Tadi gue sebenarnya udah lewat sini, udah ngebunuh dua-duanya, tapi kenapa ngulang lagi gue nggak tahu cuy. Oke langsung. Kita ke belakang coy. Wah. Jadi yang pas gua tadi itu nggak ada ini coy, nggak ada tiga coy. Mungkin nggak ketahuan ya lagi. Oke tadi gua udah kayak gitu, langsung ngomong ke bapak-bapak ini coy. Kita ambil quest di dia ya. Oh udah, berarti udah ke-save coy. Hunter a hunter, become a hunter of hunter to take information from the writer. Oke kita main quest aja cuy, mungkin nih jangan yang side questnya. Volk ngomong the kakek si Kurowashi pergi untuk Kurome saat dia masih kecil. Sesudah latihan, Kurowashi pergi ke Kurome untuk mencari kakeknya. Cari Taguchi Sensei di Kurome. Kurome itu di mana, guys? Kita disuruh nyari Taguchi Sensei di Kurome. Kita mungkin ikutin aja jalannya. Nih, sumpah ini ngapain gede banget. Kita sini dulu dah. Ini ada musuh tuh. Ada cah. Mungkin enggak ada musuh. Kita mungkin enggak salah situ karena tutup ya. Kita slot sini nih. Oh, harus slot yang tadi, guys. Kalau mau ke itu slot yang tadi. Kalian kalau pengen nonton tinggal di deskripsi guys ya. Gue gak tau dari filter apa enggak, kayaknya ada sih. Gue nonton tapi di tepuk. Dari sini juga kalian harus perhatiin energi kalian jangan sampai nol banget, karena kalau energi kalian nol kalian nggak bisa ngapa-ngapain coy. Kayak nggak bisa buka pintu, kayaknya kan buka pintu harus pakai 30 energi.
sabar guys, gue belum main ini secara penuh. Boy, terus nih kan ngumpulin balok ini aja, kotak-kotak ini aja pakai energi gitu. Makanya kalian ya, harus perhatiin tuh energi kalian tuh. Kata Bang Miao aku Bang Miao item yang beruang coba kita ganti item dulu. Gue belum punya dua katana. Ini elixir buat apa dah? Oh, elixir buat ini guys, buat isi darah ya. Gue cuma punya satu, jangan pakai dulu. Oke, boleh. Bener-bener kayak ninja ya guys ya. Kita harus mengendap-endap, gak boleh sampai ketahuan. Soalnya musuhnya kalau udah ketahuan semua cok. Di situ satu, dua, oke okay. Aduh, ada yang nyadar kok. Kerocok kayaknya ini loh sadarnya, tingkat kesadarannya rendah ya. Mungkin tidak banyak ya. Mati banget. Di bawah ada dua. Suaranya kayak kedean deh. Oke, segini aja suaranya kayak kedean deh tadi. Aduh, pakai lihat video tuh. Bisa enggak tanpa data? Gua enggak nyanda tuh soalnya. Coba ya. Enggak bisa, coy. Atau pakai ini dulu. Oke, ini titik butanya gede ya. Titik butanya gede yang rocok-rocok ini. Kita pengen pakai pedang gede aja, coy. Aduh, kita jalan aja. Pedang gede gerakannya lambat ya. Untung gua itu lepas banget loh. Aduh, bangke. Aduh, mati coy. Dead penalty coy. Langsung mati kita. Ini nge-save-nya di mana dah? Kalau ngulang dari yang goa tadi parah sih. Ya bener aja cuy. Ngulang dari sini, cok. Literally ngulang dari sini anjir. Gua kira ngulangnya dari anjir. Ini parah sih. Bener-bener parah ini, cok. Ngulangnya dari sini, coy. Oke, mungkin kalian pengen lanjutin gamenya silahkan lanjutin di rumah sendiri guys ya. Yang pengen tahu storynya silahkan ikutin sendiri, download sendiri, mainkan sendiri guys. Linknya ditaruh di deskripsi guys. Karena gua udah capek guys main ini guys ya.
susah cok. Umpah ini ngedodge-nya nih, tombol dodge-nya susah banget coy pencetnya. Agak susah ya gua. Aduh. Kan salah lagi. Malah gua lawan coy. Malah gua lawan dua-duanya anjir. Oke guys, santuy santuy. Santuy guys. Santuy. Oke, gua tahan dulu. Sekian dari video gua kali ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel gua guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. See you next time. See you next video. Bye bye.